Kita jadikan tahun ini adalah lebih baik daripada hak sudah-sudah. Maknanya siapa yang tak sempurna, tak lengkap, dia punya rukun-rukun Islam dia, inilah masa dia. Nah, kerana Allah tak beri kepada semua orang. Ramadan esok hari, bukan semua orang dapat. Anak-anak kita hak mati dah tak dapat. Duduk di alam barzah dah. Kita nana-nana, rok-rok pun dapat juga. Ha, jadi ada peluang tak? Peluang ada di depan mata. Deh, siapa-siapa yang tak solat tu, bertaubatlah, bertaubatlah, bertaubatlah. Kerana awal-awal perkara yang ditanya kepada seorang hamba di dalam kubur nanti ialah sembahyang. Daripada hadis ni, siapa yang tidak sembahyang, ibadat lain sah tetapi tidak diterima. Tidak diterima, tidak diterima, tidak diterima. Kerana solat itu tiang. Jadi sembahyang ini adalah diumpamakan sebagai satu bangunan atau rumah. Dia punya tapak tu adalah tanah. Itu kalimah syahadah. Kemudian letakkan tiang. Baru letak atap, dinding. Ada puasa, ada haji. Nak, ada zakat. Jadi kalau tiang tak ada, nak buat macam mana? Nak letak mana dinding? Nak letak atap tak boleh. Kena tiang dulu. Sama ada rumah tu rumah rendah atau bumi, dia ada tiang kau. Kalau tak ada tiang, nak buka mana? Tak boleh nak fikir kita. Nah, tiang tu basic iaitu sembahyang. Siapa yang tak solat, dia telah menghancurkan kesemua agama dia. Mana puasa dia, lenyap. Itu masalah dia. Kalau kita nak diri rumah, itulah. Panggil tukang mari rumah, tukang mari esok. Pukul 9 pagi. Tukang kata, Haji, ni nak diri rumah ni, mari belakang tukang-tukang 6 orang mari. Jadi mana tiang, kita nak diri 4 batang. Haji kata, tak, kita nak diri tiang, kita nak buat atap dulu. Tukang kata, Haji ada minum air daun ketum ke? Tak. Sebab apa? Sebab dia macam mabuk. Nah, macam mana nak letak atak dulu? Begitulah. Macam mana mau puasa semayang tak ada? Ini yang pelik eh. Faham tak lagi? Jadi semayang. Walau tak khosyok pun, walau lagu-lagu mana pun semayang dulu. Tu adalah tiang kita. Nah, sebab tiang. Ada orang hebat-hebat tiang besar gini. Pitih banyak. Dah kita orang miskin. Tiang lu. Tak apa, ada kot tiang. Maknanya semayang para wali, semayang para sahabat, semayang kita. Dah memang jauh kesempurnaan dia. Tapi sekurang-kurangnya ada semayang. Sekurang-kurangnya ada semayang. Sekurang-kurangnya ada semayang. Mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui. Adakah diterima puasa orang yang tidak solat dan tidak tutup aurat? Kalau tak tutup aurat, diterima lagi puasanya. Tapi kalau tidak solat, tidak diterima. Kenapa? Solat dia tiang.